بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم فمن الله سبحانه وتعالى yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah demi membela Islam. Golongan yang berhijrah ini iaitulah muhajirin, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah setelah mendapat perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir keseluruhan umat Islam di Mekah menyahut seruan hijrah ini, perlahan-lahan mereka meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, meninggalkan segala bendanya semata-mata kerana Islam, kerana perjuangan membangunkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Ansar adalah penduduk Madinah yang tinggal di Madinah, tidak berdepan langsung dengan sebarang ujian dan cabaran sebagaimana berlaku pada golongan muhajirin di Mekah. Dia tidak diseksa, tidak dihentam, dimaki, dibunuh dan sebagainya sebagaimana muhajirin mengalaminya. Ujian dahsyat berlaku di Mekah sekitar 13 tahun. Orang Ansar tidak terlibat pun. Pun begitu, golongan Ansar ini memberikan pertolongan sepenuhnya kepada golongan muhajirin yang berhijrah berkunjung ke kampung halaman mereka. Dan Allah sifatkan mereka ini, muhajirin dan juga ansar, ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka inilah golongan yang benar-benar beriman semata-mata kerana Islam. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan bagi mereka keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan rezeki yang mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhi Tuan Imam Al-Fadhi Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita tunaikan kewajipan besar kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, bukan semua orang terpilih untuk solat di maghrib di masjid ini. Alhamdulillah, dalam ramai-ramai lingkungan mereka di luar sana, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pilihan ini bukanlah kebetulan, bukan kebetulan, ia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diteruskan pula dengan kuliah maghrib, yang pada malam ini sengaja saya memilih ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan dua golongan yang semata-mata perjuangkan agama Allah, sanggup mati gadai harta benda, bahkan sanggup menggadaikan nyawa mereka ini, Ansar dan juga Muhajirin. Inilah dua golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dalam Quran. Mereka ini mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya nak spesifikkan sini tuan-tuan, bukan golongan itu, bukan golongan itu semata-mata yang nak sebut, adalah lebih besar sifat golongan itu, sifat pada golongan itu. Kalau golongan Muhajiri dan Ansar, saya kita tidak mendapat kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ini. Kita lahir di akhir zaman. Lahir di akhir zaman juga bukanlah pilihan kita, ia ketetapan. Bukanlah ikhtiari kita, bukan kita ikhtiar, tapi ketetapan sudah. Kelebihan di sini difokuskan kepada sifat golongan itu, iaitulah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan Islam. Kita juga berhak mendapat perkara ini, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, juga memperolehi rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita mengikut sifat dua golongan ini, Muhajirin dan juga Ansar, sanggup tinggalkan apa sahaja semata-mata agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ini. Sama ada Muhajirin ataupun Ansar, perjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk saja bulan Muharram. Negara kita ini bila masuk Muharram, ada satu lagu yang masyhur, dia berlego-lego di corong TV dan juga radio, lagu klasik, tapi hari ini jarang sangat kita dengar, tapi dulu suka sangat semasa saya budak-budak dulu, lagu dalam TV. Awal Muharram dati permulaan, perkiraan tahun Islam hijran. Bila masuk Muharram tuan-tuan, seringkali kita kaitkan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya di sini adalah, adakah benar hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini berlaku di bulan Muharram? Hijrah ni bulan Muharram ke ustaz? Jawapannya tidak, hijrah berlaku di bulan Safar. Nabi berhijrah sekitar 28-29 Safar. Sampailah di Madinah sekitar bulan Rabiul Awal. Belah-belah hari juga perjalanan Nabi ni. Nabi tidak berhijrah di bulan Muharram. Pasal Muharram itu adalah permulaan kepada kalender Islam. Sebagaimana diucapkan dalam lagu tadi, awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, menunjukkan bahawa bulan Muharram bulan pertama dalam kalender Islam. Dan hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sukalah saya nak kaitkan pada malam ini perbahasan pertama berkaitan kalender hijrah dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalender Islam dengan peristiwa hijrah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita guna pakai kalender Islam pada hari ini tuan-tuan? Saya rasa kita lebih cenderung kepada menggunakan kalender Masihi. Hari ini 3 Ogos 2022 Masihi. Apa yang dimaksudkan dengan Masihi ini? Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah telah ada kalender Islam ini? Jawapannya tak ada lagi. Kalaulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalender Islam telah ada, nescaya tidak akan berlaku Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sepatutnya kita kira tahun hijrah lah. Hijrah lagu mana hijrah tak berlaku lagi? Di zaman Nabi kalender hijrah ini belum ada. Yang ada di waktu itu iaitulah kalender Masihi, kalender orang-orang Rom, kalender orang-orang Kristian. Mereka menggunakan tahun pertamanya adalah sempena kelahiran Nabi Isa AS. Hari ini 2022 Masihi, apa maksud sebenarnya ini?
Maksudnya adalah 2022 sudah kelahiran Nabi Isa AS. Mereka menjadikan tahun pertama dalam kalender Masihi, iaitulah sempena kelahiran Nabi Isa AS. Kalau kita tanya orang Masihi atau Kristian, benarkah Nabi Isa lahir pada tahun itu? Maknanya telah 2022 tahun sudah kelahiran Nabi Isa. Benarkah tahun pertama itu Nabi Isa lahir tahun itu? Mereka juga, tuan-tuan, tidak mampu untuk menjawab secara fakta dan tepat dan benar. Ini agakan ataupun inilah kepercayaan agama mereka. Nampak guna kita. Kalender ni telah ada. Sebagaimana Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun-tahun gajah. Sempena peristiwa bergajah di waktu itu. Gajah mari. Abraham datang daripada Yaman semata-mata untuk meruntuh rombakkan Kaabah. Akhirnya Allah Subhanahu taala azabkan Abraham wa faj'ala lahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah Abraham dan bala tenteranya serta gajah-gajahnya mati bergelimpangan di perbatasan Mekah. Dengan makna tahun itu diangkat tahun gajah sebab peristiwa besar. Lebih kurang dalam 40 ke 50 hari matinya gajah dan Abraham ini, lahirnya Nabi SAW. Dah 12 Rabiul Awal, ustaz, bulan telah ada, tuan-tuan. Yang tak ada di sini adalah tahun. Tahun tak ada. Di sisi masyarakat Arab, mereka mengangkat peristiwa-peristiwa besar dijadikan tahun. Contoh pada tahun itu, tahun gajah. Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Berlaku besar, maknanya tahun-tahun banjir. Dan kelahiran Nabi SAW pada kalender Masihi pada tanggal 20 April 571 Masihi. Sebab Nabi Isa telah ada di waktu itu lebih kurang 570 tahun selepas Nabi Isa lahir, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kalau nak pakai kalender Masihi, sebab kalender orang Rom telah ada. Di zaman Nabi tak ada kalender ini. Lalu bilakah munculnya kalender hijrah ini? Apabila berlakunya peluasan jajahan kuasa Islam di zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di zaman Abu Bakar, Islam tak luah lagi. Di zaman Sayyidina Umar, Islam berjaya meluaskan kuasanya hampir 2/3 dunia sampai ke benua Afrika, iaitulah di bumi Mesir. Mesir, Afrika. Sayyidina Amr bin As masuk ke Mesir, membuka Mesir ini. Sampailah ke benua Eropah, di Spanyol, hampir 2/3 dunia dalam genggaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak gubernur-gubernur yang bertebaran ini, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar utuskan surat. Sampailah ke satu gubernur itu pada tanggal bulan Syaban, tapi tahun tak ada. Satu perkara yang diutuskan Khalifah Umar pada seorang gubernur, gubernur tanya, balas balik surat, wahai Khalifah Amirul Mukminin, hak munak ni bulan Syaban, Syaban mana ni? Adakah Syaban tahun ni ataupun Syaban tahun lepas ataupun Syaban akan datang? Bulan ada, di sisi orang Arab dah ada bulan ini. Tapi belum ada ketetapan Muharram itu sebagai bulan pertama. Tak, bulan tu belega sahaja. Dia tidak ada tempat hak ni bulan 1, hak ni bulan 12, tak ada, belega. Baik. Bila sampai ke tangan Sayyidina Umar, surat daripada gubernurnya tanya, ni Syaban tahun bila ni? Maka di sinilah Sayyidina Umar melihat pentingnya ada kalender tahun. Dan Islam telah berkuasa. Pentingnya Islam itu ada satu identiti Islam. Sebagaimana orang Kristian adanya kalender Masihi, Islam juga kena ada kalender Islam. Maka Sayyidina Umar memanggil menteri-menterinya rapat untuk berbincang. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, apa lagi lah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat hapsa-hapsa. Kata Sayyidina Umar, Islam telah luas, membuka banyak kota-kota. Cuma di sini Islam belum ada kalender tahun. Orang Masihi telah ada, kita Islam tak ada. Jadi nak mulakan tahun pertama kalender Islam ini sempena mana? Tahun mana kita nak cipta ini? Nak angkat tahun pertama dalam kalender Islam. Lalu timbullah tiga pendapat. Yang pertama dikatakan
jadikan tahun pertama dalam kalender Islam sempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kalender orang-orang Kristian mereka menjadikan tahun pertama dalam kalender mereka sempena kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Manalah lebih kurang, Nabi pun begitu juga. Hak mana tahun pertama Nabi lahir, tahun Nabi lahir itulah kita pakai tahun pertama dalam kalender Islam. Yang kedua, dijadikan tahun diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, itulah tahun pertama dalam kalender Islam. Beza tak tuan-tuan mendapat pertama, mendapat kedua? Beza. 40 tahun beza tu. 40 tahun beza. Sebab Nabi diangkat menjadi rasul di usia Nabi 40. Pendapat ketiga mengatakan jadikan tahun pertama dalam kalender Islam sempena kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak pertama sempena lahir. Hak kedua sempena Nabi diangkat menjadi rasul, sempena kenabian Nabi. Hak ketiga sempena Nabi wafat. Hak ketiga ni dulu ke Sayyidina Umar bantah. Dari pakar alam ketiga ni. Maknanya tiap kali masuk tahun baru umat Islam akan bersedih sebab sempena kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru ni kita nak semangat, azam yang baru, semangat. Ah ha, begitu. Lalu di sinilah munculnya pendapat seterusnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mencadangkan jadikan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Maknanya sempena peristiwa hijrah, bukan mendapat pertama sempena Nabi lahir, bukan mendapat kedua sempena Nabi menjadi kenabian, bukan mendapat ketiga sempena Nabi wafat, tapi pendapat lain kata Sayyidina Ali sempena peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tahun pertama dalam kalender Islam. Kata Sayyidina Umar, pasal apa mu pilih tarikh hijrah? Jawab Sayyidina Ali, kana hijratu yufarriqu bainal haqqi wal batil, disebabkan hijrah itulah yang memisahkan yang hak dan yang batil. Hijrah, peristiwa hijrah tuan-tuan, membezakan yang hak dan yang batil. Hak mana munafik, nampak munafik. Hak mana Islam, benar-benar Islam. Dan sempena hijrah inilah Islam berjaya membangunkan sebuah kota Islam di Madinatul Munawwarah. Satu daulah Islam yang besar. Dan berlakunya hukum hakam tertegaknya di Madinah selepas peristiwa hijrah. Islam mula luaskan kota-kota jajahannya sampai 2/3 dunia sempena peristiwa hijrah. Semua sepakat tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, comel benar. Jadi jadikan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Maknanya tuan-tuan, kalau peristiwa hijrah ini di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam lingkungan 52-53 tahun. Nabi diangkat menjadi rasul umur 40. Kemudian selepas 13 tahun Nabi menyeru dakwah di Mekah, mengajak musyrikin Quraisy bersama-sama dengan Islam sekitar 13 tahun di Mekah. Sampailah wahyu supaya berhijrah sekitar usia Nabi umur 52-53 tahun. Beza tuan-tuan. Maknanya peristiwa hijrah itulah dijadikan kayu ukur tengah-tengah tahun pertama dalam kalender Islam. Lalu hari ini tuan-tuan, hari ini sudah 1444 Hijriah. Apa maksudnya itu? Hijriah maksudnya telah 1444 tahun sudah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Kalau nak suka berdasarkan kalender hijrah sebelum tu, dosa lagu mana kalau nak kira Nabi lahir mengikut kalender hijrah? Payah apa tuan-tuan? Kita kata 53 tahun sebelum hijrah. 53 tahun sebelum hijrah. Dan Nabi diangkat menjadi rasul 13 tahun sebelum hijrah. Kalau Nabi wafat, Nabi wafat 10 tahun selepas hijrah. Begitulah suka cara dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai 4 tahun. 4 tahun selesai. Maknanya diputuskan bahawa tahun pertama dalam kalender Islam
tidak diangkat sempena Nabi lahir, tidak dijadikan juga sempena Nabi diangkat menjadi Rasul, sama juga tidak diambil sempena Nabi wafat, tetapi diambil sempena peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka hari ini 1444 hijrah, sudah peristiwa hijrah berlaku sampailah ke hari ini. Kemudian dah bulan pula, bulan bulan mana? Bulan satu. Tanya, bulan belaga ni nak jadikan bulan pertama hok mana pula dijadikan bulan satu? Nak buh Safar dulu ke? Nak buh Rabiul Awal dulu ke? Nak buh Zulhijjah dulu ke? Lalu sini Sayyidina Umar memutuskan jadikan Muharram bulan pertama dalam kalender Islam. Apa sebab? Sebab Muharram adalah satu bulan orang-orang haji mula nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ini orang-orang Islam yang buat haji di Mekah, siapalah buat selesai buat haji tuan-tuan, nak masuk bulan Muharram, Muharram masing-masing pekat balik kampung masing-masing dalam keadaan suka, ceria, baru selesai buat haji, suka, semangat dan sebagainya. Maka inilah saya nak putuskan Muharram bulan pertama dalam kalender Islam. Hebat tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab-kitab sebelum itu lagi. Dalam kitab-kitab samawi telah diceritakan bahawa akhir zaman Nabi, akhir zaman akan berhijrah. Sekalipun Nabi tak lahir lagi. Telah ada disebut dalam kitab-kitab, antaranya kitab Taurat, kitab samawi. Dan sebagaimana orang-orang ahli kitab, rahib-rahib Yahudi yang alim, pendeta-pendeta Nasrani, atau disebut mereka ni ahli-ahli kitab, mengenali kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kenal daripada anak-anak mereka. Bahkan peristiwa hijrah juga disebut dalam kitab mereka sebelum Nabi lahir lagi. Buktinya apa? Buktinya golongan Yahudi yang berkampung di Yasrib puluhan bahkan ratusan tahun. Ulama-ulama Yahudi berpesan pada kaum-kaum Yahudi yang berkampung di Madinah. Mereka berpesan turun-temurun, katanya, wahai Yahudi-Yahudi sekalian, jangan sesekali engkau tinggalkan kota Yathrib ini. Tunggulah sehingga Nabi akhir zaman tiba di kota ini. Macam mana dia boleh tahu tuan-tuan bahawa Yathrib atau Madinah itulah tempat Nabi akhir zaman akan berhijrah sedangkan Nabi tak lahir lagi? Ini cerita ratusan tahun sebelum itu. Sebab telah diceritakan dalam kitab-kitab mereka bahawa Nabi akhir zaman, tanda-tanda Nabi akhir zaman, mereka, Nabi akhir zaman ini akan berhijrah dari satu kota menuju ke satu kota. Dan kota yang dituju oleh Nabi akhir zaman ini telah diperincikan perincian-perincian tertentu ini. Misal contoh adanya lembah, bukit bukau kiri dan kanan. Adanya lembah-lembah yang subur di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dan banyak lagi tuan-tuan, sehingga alim-alim Yahudi ini melihat kota Yathrib ataupun Madinah menepati ciri-ciri yang disebut dalam kitab mereka. Maka sejak daripada hari itu, yakinlah ahli-ahli kitab Yahudi bahawa di sinilah tempat Nabi akhir zaman akan berhijrah. Lalu membiak beranuk ni orang Yahudi di Madinah. Dok tubik daripada Madinah, tok guru pesan pada anak murid. Lepas mati tok guru, anak murid jadi tok guru pula pesan. Puluhan bahkan ratusan tahun tuan-tuan, akhirnya benar. Penantian mereka benar. Berlakulah peristiwa hijrah Nabi SAW min Makkah al-Mukarramah ila Madinah al-Munawwarah, daripada Mekah menuju ke Madinah. Bahkan orang Yahudi ini menyaksikan Nabi SAW benar-benar. Mereka tahu tu Nabi. Tapi dia tolak juga Nabi SAW, sekalipun datuk nenek moyang mereka mati kerana menunggu insan ini, Nabi akhir zaman ini. Dia tolak juga Nabi SAW atas alasan mengatakan bahawa Nabi lahir bukan daripada keturunan mereka, Bani Israel, bukan daripada Yahudi. Itu saja semata-mata. Tapi nak sebutnya, peristiwa hijrah telah diceritakan sebelum itu lagi.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Mereka ini orang-orang alim di kalangan Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, alim ulama ini, mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kenal daripada anak-anak mereka lagi. Mereka kenal betul-betul Nabi ini. Sebagai contoh, pendeta Nasrani, orang alim dalam agama Kristian. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi peristiwa Nabi berhijrah ke Syam. Nabi berhijrah ke Syam memang menjadi kelaziman orang-orang Quraisy, mereka berdagang. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka ni berdagang, musim sejuk dia pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Nabi di usia 9 atau belasan gitu pernah berdagang ke Syam bersama-sama dengan Abu Talib. Di peringkat awal, Abu Talib ini ataupun rombongan Abu Talib tak mau ajak Nabi, sebab budak-budak bukanlah ahli dalam dagang ini. Menjadi kebiasaan orang Arab tak akan bawa budak-budak pergi berdagang. Dia tak bawa, hanya orang tua-tua saja. Oleh kerana hari itu Nabi nak pergi juga, sungguh-sungguh Nabi nak pergi. Diriwayatkan Nabi gantung, tarik jubah pak saudara di Abu Talib ni. Abu Talib pula kasih sayang dia pada Nabi, mengatasi pada anak dia. Dah hati-hati nak tuak gini, anak dara ni tarik-tarik jubah nak ikut juga ni. Lalu membawa lah dia. Saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana pendeta Nasrani boleh mengenali Nabi SAW sedangkan Nabi budak lagi, belum diangkat menjadi Rasul. Perjalanan Nabi SAW menuju ke Syam. Sebelum sampai ke Syam, awan menaungi Nabi SAW. Sampai ke Syam, mana awan ikut ni, teduh dalam rombongan ini. Sampai di Syam, tepatlah di tempat gereja Buhaira, mana satu gereja besar di waktu itu. Nak masuk ke Syam tuan-tuan akan melalui satu gereja besar. Hari ini pun masih ada lagi saki baki dia, disebut gereja Buhaira. Ketua agama situ nama Buhaira. Dia melihat daripada kejauhan, melihat seperti awan-awan yang diceritakan dalam kitab mereka. Awan tu bergerak. Bila Buhaira tengok daripada jauh, ada awan yang menaungi satu kabilah ataupun satu kafilah yang tak tahu daripada mana. Kata Buhaira, ini tidaklah awan seperti itu kecuali awan itu menaungi seorang nabi di bawah itu, sebagaimana diceritakan dalam kitab. Tengok daripada jauh, Buhaira ni ketua agama. Lalu dipanggil pengawal dia. Wahai pengawal, mugi cek kau kafilah mana hak mari daripada jauh tu. Tidaklah awan seperti itu kecuali ada nabi bawah tu. Ha, begitu. Mugi tengok daripada mana, sebab awan inilah yang diceritakan dalam kitab mereka. Pengawal dia tengok balik daripada buat report ni tuan-tuan. Ha, mana? Jumpa tak lagi jawapan dia? Tak, Syekh. Kafilah tu kafilah Mekah. Kafilah daripada Mekah. Lagilah terperanjat pendeta ini. Sebab dia tahu juga dalam kitab mereka mengatakan bahawa Nabi akhir zaman akan muncul dan lahir daripada Mekah. Mana kau kena ni? Kalau begitu, jemput semua kafilah itu, aku nak jamu makan. Masuk semua dalam mana dalam jabat dia ni. Jabat dia, dia orang besar sekali. Adalah dewan makan dia, ada tempat bersidang dia. Panggil semua sekali, jamu makan, jangan ada seorang pun. Ha. Bahkan disebut nasib Nabi siapa lagi tuan-tuan, tengok seperti pokok-pokok menunduk pada kafilah ini. Ha. Lagi teruja gairah ni nak kenal siapa dia ni. Akhirnya bila panggil semua sekali tuan-tuan, jamu makan, dalam diam-diam pendeta besar ini dia ita, mana salah seorang daripada mereka yang ada ciri-ciri Nabi? Sebab pada batang tubuh Nabi itu telah jelas kelihatan tanda-tanda kenabian. Dari segi rupa parasnya, keningnya, rambutnya, comel orang dia ni. Dan dia pendeta, semestinya dia tahu sebagaimana sebut dalam kitab. Akhirnya tuan-tuan didapati tak ada ni.
Maka di sinilah timbul ragu dia, tak menasabah tak ada ni. Sebab daripada awal tak ada lagi. Mesti ada ni orang yang ciri-ciri nak jadi Nabi. Bertanyalah pendeta ini, wahai kafilah sekalian, siapa ketua di kanan kalian? Kata Abu Talib, saya. Masih adakah lagi di kalangan kamu ni yang tak masuk makan-makan ni? Kata Abu Talib, ada. Ada seorang lagi budak. Dia sedang jaga unta dan barang dagangan kami. Marah pendeta dia, pasal apa mu tak ajak belaka? Kan aku panggil belaka kan? Mana mulut dia ada seorang situ? Abu Talib pula sempena nak raikan Tok Syekh ni. Sebab menjadi adat di waktu itu, budak-budak tak boleh makan dengan orang tua. Kalau budak makan orang tua ni, tak hormat cara dia. Adat budaya dia begitu. Kalau hari ni tuan-tuan budak-budak mari nyepeng, kita perambat awal yang ambil posan ni main jauh sikit kat mana. Ni budaya masyarakat jahiliah. Tak boleh ajak budak-budak. Ha ni. Abu Talib nak raikan Tok Syekh ni. Tak gamak lah kawan ni mari ajak makan. Padahal setiap tahun berdagang ni tuan-tuan lalu kot depan gereja ni, tidak pernah diundang istimewa seperti ini. Tahun ni lah kali pertama bawa Muhammad. Tahun ni juga diundang makan seperti ini. Lalu Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik saja pendeta ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok saja tuan-tuan betapa terperanjaknya dia menepati satu persatu ciri-ciri seorang Nabi. Tapi budak baru. Dari segi rambutnya, dari segi mukanya, keningnya, bahunya, gayanya. Ni dia. Lalu pendeta ni nak test lagi. Dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak ke satu ruang antara dia dan juga Nabi sahaja. Minta izin Abu Talib. Bilik banyaklah tuan-tuan. Lalu pendeta ini berkata, wahai si budak, wahai si anak, aku bersumpah dengan nama Lata wal Uzza. Sengaja dia sebut Lata wal Uzza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sebut dua patung ini. Jangan sebut dua berhala ini. Ini berhala yang aku benci. Aku tak suka dua ni. Bayangkan tuan-tuan, kalau kanak-kanak si usia Nabi di waktu itu bila sebut Lata wal Uzza, mereka ngeri nakuk ni. Tapi Nabi tak. Maka makin timbul lah terujanya pendeta ini. Ni lagi Nabi dah ni. Sebab budak-budak takut je, aku langsung. Bukan jangankan sembah, takut pun dah. Di sinilah pendeta minta, wahai si anak, bolehkah aku nak tengok di belakangmu? Sebab di belakang Nabi SAW adanya satu disebut khitamun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi. Di belakang Nabi ni tuan-tuan ada tanda. Memang Allah Ta'ala ciptakan khas Nabi, insan terpilih lahir-lahir dia, ada tanda budak ini akan bakal diangkat menjadi Nabi. Tanda macam mana? Ada dagihan lebih sebesar telur burung puyuh hidup tengah-tengah ni belakang ni. Warnanya merah kehitam-hitaman warna dia. Kemudian besar telur burung puyuh itu adanya bulu-bulu tepi ni, tepi-tepi dia tu bulu-bulu hitam. Kata pendeta minta nak tengok dengan Nabi. Nabi buka baju, Nabi tunjuk benar-benar ada. Lalu yakinlah pendeta ini bahawa budak ini bakal diangkat menjadi Nabi. Lalu pendeta ini salam Nabi, cium Nabi, cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah pendeta ini Nabi menghadap Abu Talib. Kata, bertanya pada Abu Talib, siapakah ayah si budak ini? Kata Abu Talib, sayanya. Balas pendeta, sesungguhnya engkau bohong. Ayah si anak ini telah tidak ada lagi. Ayah dia mati dah di saat dia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian dia dijaga oleh mak dia, dan mak dia pula mati. Lepas pada mak dia mati, dia diambil alih oleh atuk dia. Kemudian atuk dia pun dah mati. Kalau benar mu ni anak beranak dia, mu ni pak saudara dia. Keju Abu Talib. Satu-satu dia sebut betul ni. Macam mana mu boleh sebut betul ni? Ni dalam kitab sebut dah. Nabi, kehidupan Nabi dijaga oleh mak dia, atuk dia, pak saudara dia. Ini dia. Bahkan di sinilah pendeta kata, akan tibanya si anak ini diangkat menjadi Rasul. Di saat itu, dia akan dihalau oleh orang-orang kampung halamannya sendiri. Orang kampung dia tolak dia. Akan berhijrah daripada satu kota menuju ke satu kota.
Kalaulah di saat itu aku masih ada, kata pendeta ini, aku tua dah. Di saat dia diangkat menjadi rasul dan masa itu aku ada lagi, nescaya aku akan bersama-sama dengannya. Semua manusia hampir keseluruhan akan menentangnya, tetapi dia sentiasa menang sebab dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan lindung jaga dia. Kalau musayyanah dagamu ni, buat baliklah cepat-cepat. Maknanya begitu. Bahkan perbualan ini tuan-tuan sebenarnya panjang lagi. Abu Talib tanya banyak lagi, ada tak lagi tanda-tanda lain? Tanda-tanda lain pada dia ni selain pada hakmu cerita ni. Kata pendeta ini, budak ini pernah berkhulwah dalam satu gua antara dua bukit. Kejut Abu Talib ini. Memang benar gua Hira. Kata pendeta, mu tahu ke? Gua tu mana tahu? Mewarisi sifat ayah aku, kata dia. Abdul Muttalib. Dia ni mewarisi sifat atuk aku, ayah aku sendiri. Baik, tengok satu-satu semua. Ha. Abu Talib tahu kisah ini. Saya nak sebut tuan-tuan bagaimana orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab Nasrani, mereka mengenali Nabi SAW jauh daripada anak-anak mereka. Ini dia. Kemudian tuan-tuan, peristiwa berhijrah Nabi SAW. Nabi berhijrah bukanlah di bulan Muharram, Nabi berhijrah di bulan Safar. Sehingga Nabi bersembunyi 3 malam dalam Gua Thur. Gua Thur ini tuan-tuan, saya pernah masuk. Jangan dibayangkan gua itu sebagaimana gua di tempat kita. Bukan gitu. Dia seperti di mereng bukit, ada dua batu besar, tindih dua batu. Pok tindih gitu, ada ruang sikit bawah tu. Situlah maksudnya guanya, tak dalam pun, lebih kurang 3 meter begitu je. Ini Gua Hira. Kalau gua serupa pula, tindihan dua batu. Satu batu atas bawah, satu batu atas. Dua batu, satu bawah, satu batu atas. Jadi ada lubang tengah tu. Ruang sikit. Saya cuba masuk dengan sahabat saya di waktu itu tuan-tuan. Masuk dia kena gini. Dia bukan macam pintu gerbang gitu. Sebab batu tindih, jadi adalah ruang tengah tu. Nabi dan bakar masuk. Masuk gini. Ruang sempit saja tuan-tuan. Bila masuk dalam tu pula, memang memuatkan dua orang saja. Duk kekok gitu. Habis kuat berbelunjur sikit kaki. Kekok gitu je. Tapi itu tak boleh tutup. Tutup lagu mana? Tak boleh tutup. Maka di sinilah apabila munculnya musyrikin Quraisy yang mengejar Nabi SAW, benar-benar siapa depan pintu Nabi. Depan pintu gua Nabi benar-benar siapa. Tapi Allah SWT perintahkan laba-laba supaya buat sarang, sarang yang lama. Bukan sarang yang baru, sarang lama. Laba-laba buat sarang, sarang yang lama, ratusan tahun sarang ni. Sebab di kalangan musyrikin Quraisy disebut dalam beberapa riwayat, ada di kalangan mereka bila siapa depan pintu gua tu ni tuan-tuan, ada salah seorang mereka nak masuk, kata dia, mau masuk orang, mau masuk. Sarang laba-laba ada tu lebih tua daripada mu lagi. Dia ada mu dah lahir lagi. Memang benar tuan-tuan. Orang Arab memiliki kehebatan tu sendiri. Dia boleh tengok, dia boleh tahu. Sebagai contoh, Suraqah mengejar Nabi SAW, jumpa Nabi. Sedangkan Nabi ambil jalan songsang dah ni. Kalau nak pergi Madinah, lalu ke utara. Nabi sengaja memilih jalan ke selatan. Sambil anak Abu Bakar pula membawa gembalaan, tutup pula ni, tapak-tapak kaki Nabi dan Abu Bakar. Bahkan sepanjang perjalanan juga disebut Abu Bakar tak jalan apa gini, Abu jalan jenjai. Abu Bakar ni jaga. Nak keliru kan. Lalu pula gembalaan pula supaya apa? Menghilangkan bekas-bekas Nabi ni. Suraqah, ia boleh kejar siapa rapat jumpa Nabi. Lagu mana ni? Ini kelebihan. Kelebihan. Walaupun jalan lain tapi follow, jumpa juga. Kelebihan. Dia tahu, orang Arab ni dia tahu. Sampai benar-benar Suraqah mengadap Abu Bakar dengan Rasulullah. Nampak Abu Bakar dengan Rasulullah ni berjalan. Abu Bakar kali-kali tengok-tengok. Suraqah, Suraqah. Ya Rasulullah, Suraqah. Suraqah ini seorang pahlawan yang hebat di Mekah. Hebat memanah, orang kenal dia. Masa Abu Jahal istial, siapa yang jumpa Rasulullah akan diberikan tawaran banyak. Suraqah tahu dah, makanan aku dah ni. Makanan aku dah ni. Orang pergi cari tak jumpa seorang, tapi dia jumpa.
Sebab apa? Keistimewaan dia. Tengok suasana dan sebagainya boleh tahu. Ini tempat dia. Tapi tuan-tuan, hebatnya Nabi SAW, sikit pun Nabi tak risau, tak bimbang. Rasul Abu Bakar kata, ya Rasulullah, Surakah belakang kita tu. Nabi paling bodoh. Paling bodoh diwayatkan. Tak ada apa-apa. Dekat Surakah nak sapa dengan apa? Derluh kuda dia. Kejar lagi, kejar. Sapa nak sapa ke Rasulullah dengan Abu Bakar, derluh keboh pula kuda dia. Surakah kata, ni bukan lah ni. Bukan dia lah ni. Pasal apa nak rapat dekat ni, derluh keboh pula kuda dia. Tiga kali. Kemudian Surakah surrender. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, minta surrender. Aku tahu dah ni, mu ni dalam lindungan Allah. Muhammad ni lindungan Allah. Ginilah, aku nak tolong mu. Aku nak tolong ni. Aku akan katakan mana-mana pemburu yang nak datang nak pemburu mu ni, mu tak ada sini. Ya, minta. Minta cagaran juga, bijak juga dia ni. Kenapa tawaran mu nak bagi pada aku? Mana aku akan kecek, aku akan hello, lalu anin, mudah lalu, lalu kubur lain. Di sinilah Nabi SAW janji pada Surakah. Katanya, dua gelang Raja Kisra. Dua gelang Raja Kisra. Kisra ini tuan-tuan, Raja Parsi. Ini zaman Nabi SAW ada lagi. Kemudian, larilah Surakah. Surakah pegang. Ini janji Nabi SAW. Bilakah Surakah dapat ni tuan-tuan? Dapat gelang Raja Kisra ini di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, apabila Islam berjaya menawan Iraq, menawan kota Qadisiyah. Dalam peperangan Qadisiyah, Islam berjaya mengalahkan tentera Parsi yang di waktu itu Islam hanyalah 20 ribu sahaja atau 30 ribu sahaja menentang hampir 200 ribu tentera Parsi. Banyak harta ghanimah dapat. Di situlah Sayyidina Umar bagikan dua gelang yang dijanjikan oleh Nabi SAW pada Surakah semasa perjalanan hijrah. Sayyidina Umar ambil dua gelang Raja Kisra ini bagi pakar. Sebahagian sebut gelang, sebahagian sebut mahkota Kisra, sebahagian riwayat sebut pakaian Raja Kisra. Pakaian Raja Kisra. Nabi mati dah tuan-tuan. Nabi tak ada dah di waktu itu. Macam mana Nabi boleh sebut dulu lagi? Masa Nabi sebut tu, Parsi tengah berkuasa lagi. Ini dia mukjizat. Mukjizat Nabi SAW, wahyu Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW. Baik muslimin, muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi langsung tidak bimbang, tidak gentar. Kembali pada cerita musyrikin Quraisy di hadapan Gua Thur tadi. Saya pernah duduk dalam tu tuan-tuan. Memang nak masuk sempit sangat. Dan bila kita duduk dalam, saya teringat satu ungkapan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk di kaki-kaki mereka, nescaya mereka akan nampak kita. Kita duduk dalam dalam tindihan batu ni tuan-tuan, dan Gua Thur itu, musyrikin Quraisy duduk luar. Cumanya musyrikin Quraisy tidak tunduk je. Kali tunduk gitu nampak saya bakar dengan Rasulullah dalam tu. Nampak. Nak lindung apa? Kalaulah mereka tunduk di kaki-kaki mereka, ya Rasulullah, nescaya mereka akan nampak kita. Kata bakar dengan penuh bimbang. Risau dia. Dia risau tuan-tuan. Bukan risau dia takut dah. Dia tak takut pun saya nak bakar, tak takut pun dia mati. Dia tak risau pun dia mati. Dia tahan binatang perisa ni tuan-tuan. Biar dia kena bisa tu. Dia tak risau dia mati. Yang dia lebih risau dan bimbang adalah bila Rasulullah mati. Sebab Rasulullah ini rahmat buat sekalian alam. Kalau dia mati, sekadar dia mati je. Rasulullah boleh menyebabkan lagi. Ini Sayyidina Abu Bakar punya bab tuan-tuan. Sepanjang perjalanan hijrah, dia lindung Nabi. Sekejap duduk depan, sekejap duduk belakang, sekejap duduk kok kanan, sekejap duduk kok kiri. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, pasal apa sekejap duduk depan, sekejap duduk belakang ni? Bila aku duduk depan,
Aku khuatir musuh mari ikut belakang. Aku gerak tadi belakang. Bila aku duduk belakang, aku terasa musuh mari nak serang mukut depan mulut. Aku gerak tadi depan. Sayyidina Abu Bakar. Hebat tuan-tuan. Awal lagi Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak hijrah. Bila Rasulullah perintahkan berhijrah, tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Pak mana mampu. Sayyidina Abu Bakar dulu lagi nak pergi. Nak pergi. Minta izin dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku nak hijrah. Kata Rasulullah, sabar, sabar bakar, jangan lagi. Maka Allah datangkan teman untukmu berhijrah ke Madinah. Bila Nabi sebut begitu, dalam hati Sayyidina Abu Bakar dia berdoa, moga teman itu adalah mu ya Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, sampailah masa Allah Ta'ala wahyukan pada Rasulullah, di saat Nabi nak berhijrah, Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Senabi pergi rumah Abu Bakar, katanya, masuk-masuk, sesungguhnya berita gembira untukmu wahai Abu Bakar. Berita gembira. Mana pula ya Rasulullah, Allah Ta'ala izinkan aku berhijrah ditemani oleh kamu. Oh, suka dia tuan-tuan, suka dia. Semua anak beranak dia, dia kerahkan tenaga untuk buat kerja dalam peristiwa hijrah. Hak puan, hak laki, semua sekali. Maknanya peranan perempuan juga di sini besar tuan-tuan, dalam membela Islam semua sekali. Itulah pengorbanan yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ini. Beberapa perkara yang kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah ini, antara pengajarannya adalah bagaimana kesungguhan dan ketaatan sahabat dalam mentaati titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala-galanya, harta benda dia, tinggal keluarga, tinggal kampung halaman dia, semata-mata dalam membela Islam. Sifat inilah yang kita nak. Sanggup membuat apa sahaja demi memperjuangkan Islam. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala, syurga yang tidak ada talak bandingnya, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang berjuang membangunkan, menegakkan kalimah Islam ini tuan-tuan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan keampunan kepadanya dan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada dalam akhirat ataupun akhirat, di dunia ataupun akhirat. Inilah yang kita boleh ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Saya rasa setakat setulah perbahasan dan kupasan saya pada malam ini. Kita menyentuh perkaitan bagaimana kalender Islam ataupun kita namakan kalender Hijriah, dalam wujudnya kalender ini pada tahun atau pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kekallah pada hari ini. Hari ini 1444 tahun Hijriah, dengan makna peristiwa hijrah itu telah berlaku 1444 tahun yang sudah. Ini sebagai pengenalan ataupun pengajaran pada kita. Yang kedua tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menjadi teman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga dalam membela Islam, sanggup gadai nyawa dan sebagainya. Inilah juga contoh yang sepatutnya kita buat tuan-tuan. Kalau kita tak mampu nak memberi sumbangan kita kepada Islam, sekurang-kurangnya janganlah kita ini menjadi penghalang kepada perjuangan Islam. Sekadar itulah dulu. Sebenarnya perjuangan ataupun pengpindahan hijrah ini menunjukkan bahawa perjuangan Nabi SAW dalam membangunkan Islam melalui wadah politik. Wadah politik ini mesej besarnya. Tinggalkan kota Mekah, kota kesayangannya, menuju kepada Madinah dan membangunkan sebuah kerajaan Islam. Itu besar itu. Sebab pentingnya sebuah kerajaan itu untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum-hukum yang besar. Hukum-hukum yang besar. Salah, puasa, haji, hak ni boleh buat. Boleh buat. Tanpa ada kerajaan pun boleh buat. Tapi dalam hukum-hukum Islam yang lain, dari segi ekonomi, politik dan jenayah dan sebagainya, perlu adanya kuasa yang besar.
sehingga Nabi tinggalkan Mekah. Sekalipun orang Mekah menawarkan pada Nabi SAW, kalau nak kerajaan, ambil saja kerajaan di Mekah. Tapi ini terikat. Kerajaan anda, tapi seperti boneka. Tak boleh nak buat sebagaimana Islam nak. Sebaliknya, kena ikut pula, tunjuk orang pula. Tak ada. Nabi tak boleh begitu. Maka berhijrah Nabi SAW menuju ke Madinah, membangunkan sebuah kerajaan Islam. Sehingga akhirnya, Islam berkuasa di dunia hampir 2/3 dunia lama, tuan-tuan, di tangan dan genggaman Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat Sayyidina Umar. Luah sungguh jajahan dan kota Islam ini. Inilah sedikit yang boleh kita ambil pengajaran daripada sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan sirah ini membantu kita dalam menilai kehidupan manusia ini, supaya kita hidup dalam keadaan sentiasa ada panduan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh lari daripada, tuan-tuan, sumber utama adalah Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma' ulama', yang ketiga qiyas. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas, itulah dijadikan panduan kita, insyaAllah. Saya setakat itu dulu perbahasan kita pada malam ini. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.